Halo kawan dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Bagus WS dalam sebuah ide berbagi bernama Ruang Buku di channel YouTube Bagus WS. Jadi teman-teman dimanapun berada, sekali lagi jangan bosan-bosan untuk bertemu dan membahas buku apapun itu. Hari ini kita akan membahas satu buah karya, lebih tepatnya autobiografi dari salah satu The Founding Father Republik ini, yaitu Muhammad Hatta, berjudul Untuk Negeriku. Jadi buku ini ada tiga sesi atau ada tiga bagian dengan tebal mungkin luar biasa tebalnya. Buku pertama, kita akan bahas dulu di buku pertama, Bukit Tinggir, Tadam, dan Lewat Betawi. Jadi buku pertama ini, sedikit saya kembali untuk menceritakan bagaimana saya mendapatkan buku ini dan prosesnya. Saya pernah berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, lalu berkeliling di sana, di Sumatera Barat. Akhirnya saya mencari tahu sebelum berangkat ke sana dan membeli buku ini dari seorang kawan yang sedang membutuhkan kebutuhan finansial waktu itu. Makanya buku untuk negeriku ini sangat punya banyak cerita. Siapa sih di Indonesia atau di Republik ini yang tidak tahu Muhammad Hatta? Ketika anak-anak generasi milenial tidak mengetahui Muhammad Hatta, sungguh sangat disayangkan. Mengapa? Karena Muhammad Hatta adalah bagian penting dari Republik Indonesia ini. Karena beliaulah yang memberikan kita juga salah satu jalan perjuangan, mulai dari berjuang secara fisik, bahkan berjuang secara ide gagasan, ya itulah Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Seseorang yang lahir di bulan legend, Agustus. Jadi lahir dan besar di Bukit Tinggi. Saya mau ceritakan bahwa Bukit Tinggi ini adalah sebuah daerah yang sangat indah. Secara cuaca sejuk, dingin lebih tepatnya, banyak pohon pinus dan memang agak berbukit. Dan berentetan bukit barisan di sana antara Bukit Tinggi dengan Gunung Singgalang terbentang. Jadi adalah sebuah geografis yang sangat sangat bagus untuk kita saksikan. Jadi teman-teman ketika ingin Bukit Tinggi silakan datang. Saya pastikan bahwa ketika saya melihat salah satu kota yang ada di Indonesia memang sangat menarik. Lanjut, buku ini menceritakan kisah atau perjalanan seorang pejuang, yaitu Bung Hatta sendiri sebagai pendiri atau sebagai The Founding Father, proklamator di tahun 1945. Bung Hatta lahir dengan keluarga yang bukan dari keluarga yang kaya pada saat itu, dan mulai bersekolah di masa kecil sama seperti anak-anak kecil yang lain, menyukai sepak bola juga. Dan saya pikir anak-anak pada masanya dengan kultur yang ada di Sumatera Barat, budaya yang ada di sana, jadi anak-anak kecil atau umur-umur seperti Bung Hatta ketika lahir itu, mereka akan pergi mengaji ke surau. Itulah masa kecil. Jadi kehidupan agama di kondisi di sana itu memang sangat sangat dipedulikan pada masa itu. Saya bilang tadi bukan terlahir dari keluarga yang kaya, namun tapi sangat dibebankan untuk belajar soal agama. Bukan beban sih, lebih tepatnya bahwa agama di sana adalah sebuah kewajiban. Sampai sekarang ketika saya pulang dari Sumatera melihat itu, apalagi di Sumatera Barat, Kota Padang, apalagi Kota Bukit Tinggi. Sejak kecil Bung Hatta sangat menyukai membaca. Dengan membaca, dia selalu bilang dengan membaca, bahkan beberapa kisah menceritakan Bung Hatta dan buku itu sudah tidak terlepas. Lalu setelah bersekolah dan menyelesaikan, kalau mungkin setara SD, dia lanjut untuk bersekolah di Bukit Tinggi dan melihat bagaimana proses yang ada. Kisah perjalanannya untuk setelah menyelesaikan sekolah, berangkatlah ke Betawi atau lebih tepatnya mungkin hari ini Kota Jakarta. Karena buku ini menceritakan Bung Hatta mulai dari lahir di Bukit Tinggi sampai di
Jakarta dan berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan pendidikannya di tingkat kuliah. Lalu apa yang paling menarik sih sebenarnya dari Hatta yang diceritakan dalam buku ini? Tiada lain sebenarnya bagaimana Bung Hatta sendiri mendapatkan inspirasi untuk berjuang, mendapatkan motivasi untuk terus maju dalam melawan penjajahan Indonesia. Saya ingat sekali dalam buku ini diceritakan setelah menempuh sekolah raja, sebuah sekolah guru 6 tahun yang terkenal dengan nama sekolah raja itu, orang-orang berpikiran untuk lanjut untuk bersekolah di kota yang disebut Jakarta hari ini. Akhirnya Bung Hatta menjalani kehidupan yang paling merubah hidupnya ketika memang mendapatkan kesempatan untuk belajar di negeri Belanda atau negeri Kincerangin. Waktu itu dia adalah salah satu orang yang mungkin beruntung karena tidak semua masyarakat Indonesia, apalagi anak muda Indonesia, untuk bisa bersekolah di negeri Belanda. Ini adalah bagian dari ketika Belanda memperlakukan politik etis kepada Hindia Belanda sebagai negara. Saya pikir sangat-sangat menjadi sebuah rekomendasi untuk teman-teman mempelajari sejarah, apalagi mengetahui salah satu buku yang sangat penting, autobiografi dari Bung Hatta sendiri atau Muhammad Hatta, salah satu proklamator kita. Rumah tempat dilahirkan Bung Hatta terlihat seperti ini rumah dulu di Sumatera. Di Sumatera Barat, di Kota Bukittinggi, seperti ini buku yang saya tampilkan. Ada gambar rumah dan bagaimana Bung Hatta berdiri di sana, beberapa kerabat-kerabat atau nini mama. Ketika teman-teman atau kawan-kawan, dimanapun berada, ketika sampai pada saat untuk membaca buku ini, saya berharap akan mendapatkan inspirasi ketika Bung Hatta berada di Belanda. Bagaimana dengan mengatur keuangan, manajemen untuk belajar, karena di sana hidup ya sangat sulit untuk bertahan hidup ya, sebagaimana wajarnya seorang pelajar, sebagaimana saatnya seorang pelajar di sana Bung Hatta hidup dengan bersama Syahrir adalah orang yang dia temani untuk bersekolah di Belanda. Pada akhirnya dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh Bung Hatta sendiri memberikan sebuah gagasan dan ide, karena pertarungan pada masa itu lebih tepatnya di media cetak, kebudayaan percetakan ketika ditemukannya mesin cetak. Koran-koran yang ada di masa itu memang sedang memberikan sumbangsi besar bagaimana proses perlawanan, salah satunya adalah negeri jajahan yaitu Hindia Belanda pada masanya. Makanya Bung Hatta dengan segala kontemplasi pemikiran yang dimiliki menulislah, dan pada saat itu juga menulis pada masa itu juga sudah dibayar. Jadi Bung Hatta sering mengirimkan tulisannya ke Pikiran Rakyat, ke media-media Indonesia, dengan berharap bahwa itu juga akan membantu ekonomi waktu dia sekolah di sana. Jadi Bung Hatta sampai di Belanda pada masa itu bersekolah di sana dan berkenalan dengan beberapa pelajar Indonesia, bertemu dengan para aktivis, bertemu dengan beberapa orang-orang ini, akhirnya membuat study club. Setelah dibuat study club, akhirnya dia mendirikan namanya PI atau Perhimpunan Indonesia, yang dulu bahasa Belandanya Indonesia Fridge. Bahkan ketika Bung Hatta dipanggil untuk sidang di Belanda sendiri, Indonesia Fridge menjadi pledoi bahwa Perhimpunan Indonesia dan Indonesia Fridge adalah Indonesia Merdeka. Itu yang disampaikan pada saat sidang di Belanda. Dan sebelum pulang dan berada di Indonesia karena kuliah juga sudah selesai, akhirnya Bung Hatta mendirikan tadi Perhimpunan Indonesia untuk dibawa nantinya ke Indonesia, menjadi cikal bakal salah satu partai yang didirikan atau perhimpunan yang didirikan di negara kita ini. Meskipun duluan dikirim atau kembali ke Indonesia yaitu Syahrir, ya, diutuslah Syahrir untuk kembali dulu ke Indonesia, lalu Bung Hatta menyelesaikan studinya, dan setelah selesai studi dan tidak ada lagi
Gejolak karena salah satu orang yang dicari pada saat pergolakan perlawanan mahasiswa-mahasiswa di Belanda sendiri, yaitu salah satunya adalah Bung Hatta sendiri, dengan tulisan-tulisannya, dengan ide-ide revolusionernya waktu itu. Pada akhirnya Bung Hatta memberikan sumbangsi paling besar, yaitu adalah perlawanan dengan menyebut pada saat persidangan Indonesia Free, yaitu adalah Indonesia Merdeka. Salah satu awal bahwa kata merdeka disebutkan dalam persidangan di Belanda. Dan buku pertama ini sangat menarik. Saya menyelesaikannya ketika perjalanan pulang dari Sumatera, membaca dari pesawat langsung dari Jakarta naik kereta ke Jogja. Saya menyelesaikannya di buku pertama, lalu melanjutkan buku kedua ketiga, tapi nanti ada sesi sendirinya untuk membahas semua. Banyak tokoh yang dikenal oleh Bung Hatta, salah satunya Haji Agus Salim, bertemulah para aktivis, para perjuangan ini, dan kultur yang dibangun oleh negeri Bukit Tinggi atau Nagari Bukit Tinggi, dulu namanya Nagari Bukit Tinggi, menjadi sebuah kota, salah satu kota di Sumatera Barat, lalu akhirnya seperti sholat yang tidak pernah ditinggalkan diceritakan di sini. Namun kita membahas lebih jauh bahwa kedekatan Bung Hatta dengan buku akan ada nanti masanya di buku kedua ketiga nanti. Padahal ada sebuah kisah yang sangat menarik ketika Bung Hatta menuliskan satu buah judul buku, yaitu Alam Pikiran Yunani adalah salah satu kisah yang paling menarik ketika Bung Hatta mengatakan saya tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka. Dan buku itu setelah Indonesia merdeka menjadi sebuah mahar untuk Ibu Rahmi, yaitu istri dari Bung Hatta. Lalu bagaimana setidak romantisnya hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh Bung Hatta ketika berjuang dan tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan yang menjadi mahar adalah buku yang dibuatnya, yaitu Alam Pikiran Yunani. Bahkan terkesan dipaksa oleh Bung Karno untuk menikah karena sudah umur sekitar 40-an lebih mungkin waktu itu, dan baru menikah di pada masa itu, melunasi janji yang benar-benar janji untuk ditunaikan, yaitu Indonesia merdeka. Saya pikir itu bagian dari buku ini. Di sini dibahas organisasi yang diikuti, diskusi-diskusi yang dikembangkan oleh Bung Hatta mulai dari 1924, bertemu dengan Profesor Green sudah sejak permulaan kursus 1923 sampai 1924, tidak mengajar, desus-desus untuk bertemu dengan banyaknya orang-orang untuk mengembangkan pemikirannya. Dan ini hanya sebuah, bukan spoiler ya, saya ini hanya sebuah berbagi ide, semoga teman-teman terpancing atau termotivasi untuk membaca buku. Mungkin itu saja, sekian dari bagian dari ruang buku kali ini. Tentunya ya, tetap kita saling berbagi, semoga tetap kita berada di ruang-ruang yang positif dengan energi positif tentunya. Sekian dari ruang buku kali ini, sampai jumpa di ruang buku selanjutnya. Pengambilan konten kali ini masih di Skala Cafe, sebuah ruang bersama, sebuah ruang untuk mengeluarkan ide dan gagasan, tentunya sebagai ruang magnet untuk menarik orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, untuk membawa sedikit kerja-kerja yang baik, meskipun kecil tapi tetap berdampak. Tempat ini sangat menarik untuk teman-teman atau kawan-kawan dimanapun berada untuk ngopi atau sekedar berbincang di sini, karena hal-hal yang baik akan bertemu dengan orang-orang baik, saya pikir. Jadi ketika teman-teman ingin ngopi, ingin ngeteh, atau ingin ngemil, datanglah ke Skala Cafe, sebuah ruang bersama, dan mari kita bercerita dan berteman. Dan jangan lupa follow IG Skala Cafe, @skalacafe tentunya. Dan saya pikir konten ini untuk terus didukung menjadi konten yang baik, terus berkarya. Makanya ke kawan, silakan subscribe, share, and like tentunya untuk mendukung konten ini lebih baik lagi. And jangan lupa follow IG saya, bagus.setiawan073. Ditunggu ke kawan.